Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, teman-teman. Nah, dalam vlog kali ini saya mau bikin nasi goreng ya, teman-teman. Kebetulan malam-malam ada masih banyak nasinya, jadi mau tak bikin nasi goreng ya, teman-teman. Nah, untuk bahan dan nasi juga sudah saya siapkan ya, teman-teman. Nah, untuk bumbunya saya suka pakai bawang merah, bawang putih, kencur, sama cabai ya teman-teman. Untuk cabai bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Terus ada nasi. Terus ini ada campuran lainnya, ada petai dan jagung ya teman-teman. Terus di sini juga ada ayam ya teman-teman. Daging ayam yang sudah saya suwirin. Terus ini tak mau halusin dulu ya teman-teman. Nah, itu untuk bumbu sudah saya haluskan ya teman-teman. Tadi juga tak tambahin garam sedikit. Nanti untuk garam bisa, kalau kurang bisa tambah ya teman-teman. Nah, ini bumbu kita tumis sampai harum dan matang ya teman-teman. Nah, ini setelah bumbu matang, kita masukkan ayam, terus sama jagung sama petai ya teman-teman. Kalau tidak suka bisa di skip. Nah, untuk bumbu tambahkan penyedap sama garam ya teman-teman. Untuk garam jangan banyak-banyak. Setelah bumbu tercampur, kita tahap terakhir kita masukkan nasinya teman-teman. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kita koreksi rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa tahu penyedap atau garamnya ada yang kurang. Nah, ini kebetulan sudah pas. Ini agak pedas ya teman-teman, soalnya tadi cabenya agak banyak. Nah, demikian vlogku kali ini dalam memasak nasi goreng, apa ya ini namanya, nasi goreng jagung ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.